Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada di rumah dan bersama kami dalam persekutuan ibadah secara virtual. Shalom. Kami atas nama Majelis GKJ Gondokusuman Yogyakarta mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat kepada warga gereja lain yang setia serta baru pertama kali mengikuti persekutuan ibadah secara virtual pada saat ini, majelis mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan sebagian warta jemaat sebagai berikut. Satu, persembahan. Berkaitan dengan persembahan pada persekutuan ibadah di rumah seperti persembahan mingguan maupun persembahan yang lainnya untuk penjelasan tentang tata cara penyerahannya ke gereja dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Dua, persembahan dana baksos GKJ Gondokusuman beraksi. Hingga saat ini, GKJ Gondokusuman Yogyakarta masih melaksanakan pelayanan diakonia bagi yang terdampak bencana COVID-19. Kepada Bapak Ibu dan Saudara yang ingin berpersembahan berupa uang, dapat menyetorkan atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0374-342670 atas nama Ibu Pendeta Dorcas Natalina. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu dan Saudara diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sebagian warta jemaat. Untuk selengkapnya dapat dibaca melalui warta jemaat elektronik. Guna mempersiapkan ibadah pada saat ini, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 15 bait 1. Berhimpun semua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat, disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam kasih karunia-Nya, di dalam persekutuan ibadah, dan kita bersama-sama pada saat ini bersuka cita karena kasih Tuhan yang nyata di dalam keberadaan hidup kita maka mari sukacita kita pada hari ini kita nyatakan dengan pujian kidung jemaat 249 bait 1 serikat persaudaraan Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah bersama-sama kita mawas diri introspeksi di hadapan Allah dan sesama. Seraya kita kembali diingatkan oleh sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap keberadaan kita sebagai manusia. Tentunya, kita masih banyak kelemahan dan belum dapat melaksanakan sabda ini dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak cacat celah kita, dan untuk itu, mari kita menyesali atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita nyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian penyesalan. Kidung Jemaat 246 Bait 2 Ya Allah yang Maha Tinggi Saudara-saudari cemaat Tuhan yang terkasih, jika kita menyesal akan setiap pelanggaran dan dosa kita, dan kita mohon pengampunan Allah, maka Allah yang penuh dengan anugerah, dia nyatakan anugerahnya kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, yang diambil dari surat Roma, pasal 5, ayat 1-5. Surat Roma, pasal 5, ayat 1-5. Demikian bunyinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita terima ini dan kita sanggupi untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyatakan melalui nyanyian kesanggupan kidung jemaat 441 bait 1 ku ingin menyerahkan Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Allah senantiasa menyatakan kehendak karya dan anugerahnya bagi kita. Untuk itu pada kesempatan ini, mari kita bersyukur kepadanya di dalam doa syukur dan syafaat. Kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu atas kemurahan berkat serta pertolongan Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup ini. Ya Allah, jika saat ini kami bersama, engkau perkenankan untuk beribadah, ini semua hanya karena anugerah dan karuniamu. Untuk itu kami bersyukur atas karya Tuhan dalam keberadaan hidup ini. Ya Bapa, di tengah syukur kami, kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam masalah. Nyatakanlah karyamu, berkati mereka, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Papa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Nyatakanlah karyamu, mujizatmu, jamah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, berikanlah mereka kesembuhan. Engkau berkati upaya yang dilakukan, Baik melalui medis maupun yang lain, sehingga semua mendatangkan kesembuhan bagi anak-anakmu. Ya, Bapak, pada kesempatan yang indah ini, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang studi di rumahnya karena tidak memungkinkan untuk studi di sekolah karena masa. COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan, hikmat akal budi, agar mereka senantiasa bersemangat di dalam belajar untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Engkau yang memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa menjadi anak-anak yang tetap setia dan takut akan Allah. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus gerejamu di GKJ Gondok Berkati gerejamu, engkau yang senantiasa menolong gerejamu di tengah-tengah wabah COVID ini. Mampukan setiap umatmu untuk terus menjalani kehidupan di dalam kerangka new normal ini. Tuhan yang menyadarkan kami umatMu untuk terus menjaga kesehatan dan terus kami hidup di dalam karya dan kasih karuniamu. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Allah. Engkau memberkati pembangunan-pembangunan gereja yang ada dan seluruh panitia yang saat ini sedang berupaya. Tolonglah mereka sehingga mereka dimampukan. Untuk menyelesaikan setiap pembangunan yang ada, Bapak Surgawi kami berserah hanya kepadamu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Nyatakanlah karyamu di masa COVID ini. Pakailah para pemimpin bangsa ini dengan hikmat akal budi, sehingga mereka dimampukan membawa negeri ini lebih baik ke depan. Kami berserah Tuhan, biarlah Tuhan sendiri berkarya atas negeri kami ini sehingga rakyat Indonesia juga diberi kemampuan kecerdasan untuk ada di dalam masa new normal ini. Mereka senantiasa ada di dalam kesadaran walaupun kami harus ada dalam perubahan-perubahan habits, perubahan-perubahan paradigma dan mungkin perubahan peradaban. Nyatakanlah, Tuhan, karyamu bagi bangsa ini, supaya kami pun diberikan kemampuan untuk mensikapi segala kemungkinan yang ada dalam waktu wabah COVID-19 ini. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Pemeliharaan Allah. Berkati kami semua, jemaat Tuhan yang ada sehingga kami merasakan karya dan keagungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah sapaat kami kepadamu. Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami, kami memohon. Amin. Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka sebelum kita mempersembahkan saya akan membacakan sabda Tuhan sebagai dasar persembahan. Surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah sabda Tuhan untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan kidung jemaat 293 bait 1 puji Yesus kita telah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Maka mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah Tuhan yang maha baik, saat ini kami telah mempersembahkan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan ini sehingga menjadikan hati Tuhan senang. Persembahan ini engkau kuduskan supaya persembahan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan, ya Allah. Engkau berkati setiap pribadi yang mengelola, sehingga semuanya Tuhan beri hikmat akal budi, memampukan mereka untuk mengelola persembahan ini, ya Allah. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika saat ini kami bersama umatmu, akan merenungkan sabda Allah. Tuhan berilah kami hikmat akal budi, kekuatan dari rohmu memampukan kami untuk kami dimampukan ada dalam perenungan sabda Tuhan. Ya Bapa, kuduskan kami supaya kami layak bersatu dengan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami, kami memohon. Amin. Bersama-sama kita akan membaca sabda Tuhan untuk kita renungkan bersama. Mendasari perenungan sabda pada saat ini, sabda Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 Injil menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 yang demikian sabda Tuhan Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dengan tema komunitas yang berbelas kasih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, dalam sukacita dan di dalam kebahagiaan. Walaupun kita sedang ada di dalam konteks wabah COVID-19, kita sedang ada di dalam masa krisis ini. Kita terus ada di dalam karya Tuhan, sehingga kita dimampukan menjalani keberadaan ini, dan kita ada sebagaimana komunitas yang senantiasa merasakan kasih karunia Tuhan. Tema kita saat ini tentang belas kasih. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua Saudara-saudara sudah paham belas kasih karena sudah lama Bapak Ibu menjadi umat Tuhan. Dan saya juga percaya Bapak Ibu tahu tentang ayat-ayat yang dibaca tadi cerita atau sejarah bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil berkarya dengan belas kasih pertanyaannya apa belas kasih itu nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan saya mau bercerita Terkait dengan belas kasih ini, ceritanya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Satu hari ada seorang anak Tuhan itu bertemu dengan saya. Nah, orang ini bekerja, berwira swasta, Bapak, Ibu, saudara. saudara. Nah, enggak besar usahanya, bukan juga orang yang berlebih kaya, tidak. Nah, dia cerita kepada saya, Pak Pendeta, nah ceritanya, bapai besar. Sekarang ini banyak orang yang sedang sambat, ngerti sambat ya, bapak Isaranya. Banyak bapak. orang yang sambat, karena apa? Karena terdampak wabah COVID-19, dia ceritakan bahwa tetangganya itu ada enam keluarga ya, di satu kompleks perumahan atau rumah di mana ibu itu berada. Nah kemudian dia katakan Pak Pendeta, kasihan tetangga-tetangga saya pada dirumahkan. Ya, dirumahkan karena pekerjaannya, perusahaannya sedang tidak ada aktivitas. Bahkan ada yang di PHK, bayangkan bapak ibu saudara-saudara. Ya, dan ibu itu melanjutkan ceritanya. Pak, saya itu melihat mereka kasihan, Pak. Nah, kasihan karena apa? Karena dalam Perbincangannya, tetangganya itu sedang mengutarakan ketakutan, kegelisahan, kekuatan, bahkan kekurangannya sampai mau makan saja susah. Nah, dari situ, Bapak Ibu, Saudara Ibu tadi, kemudian teringat Tuhan Yesus yang berbelas kasih kepada semua orang, akhirnya berembuk dengan suaminya, berinisiatif untuk menolong tetangga yang tadi sedang sambat, yang sedang mengutarakan kesulitan dan penderitaannya. Akhirnya mereka berkumpul dan ibu tadi mengutarakan, wes saiki mawon, mawon. Mari kita masak bersama. Nanti saya belanja, kemudian dimasak bersama, terus dimakan bersama dengan enam keluarga tadi. Nah, bapak ibu saudara-saudara itu dilakukan tidak hanya sehari, bapak ibu saudara, tapi terus bahkan sampai sekarang. Nah, dari cerita ini, bapak ibu saudara, bapak ibu saudara-saudara mungkin sudah paham belas kasih. Itu ya. Belas kasih itu. Nah sebenarnya belas kasih itu apa? Belas kasih itu merupakan emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Itulah belas kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ibu tadi melihat tetangganya menderita, Kemudian muncul empati. Empati itu ikut merasakan penderitaan orang lain dan dia ada dalam posisi orang yang menderita itu dan pada akhirnya karena belas kasih orang bertindak. Nah, ini ini belas kasih. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang seringkali sudah paham soal belas kasih. Bahkan ayatnya dibaca berulang-ulang. Bahkan orang Kristen setiap minggu membaca hukum kasih. Nah, apakah kita sampai pada empati dan belas kasih? Tentu empati tidak hanya somatik, kognitif tapi juga afektif. Bagaimana kita ada dalam tindakan di mana saya harus melakukan apa yang seharusnya saya lakukan bagi orang yang menderita. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara Saudara. Jadi belas kasih tidak hanya wacana Bapak Ibu Saudara. Oh, aku ngerti wong liya kok mesake, kasihan. Dan setelah itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, menurut saya, kekristenan sudah seharusnya menjadi komunitas yang berbelas kasih. Gereja umat Kristiani harus menunjukkan sebagai pribadi yang berbelas kasih. Dan ini nyata. Walaupun sekarang ini kita sering ada di dunia tidak nyata, oh, dunia tidak nyata itu apa? Ya, di dunia maya, kita kan secara, secara virtual. Sekarang ini, bapak ibu, saudara-saudara, yang saya heran, orang berbelas kasih, kok belas kasihnya juga virtual oh, dunia maya. Oh, itu toh yang terjadi. Saya itu berapa kali mengingatkan kalau kirim makanan jangan hanya kirim gambar, foto yang sedang dinikmati, dimakan di rumah. Itu loh. Tapi kok nyata gitu loh. Orang belas kasih itu nyata. Jangan hanya kirim fotonya, gambarnya secara virtual. Tapi kirim nyata. Loh itu orang belas kasih itu begitu. Bapak Ibu Saudara, yang menurut saya juga sekarang ini harus dikurangi jangan posting makanan-makanan, hal-hal yang mewah-mewah itu ya. Sementara saudara-saudara kita banyak yang kesulitan, menderita. Mari kita berbelas kasih. Kalau kita kasihan, ya munculkan belas kasih mari nyata. Kita datang, kita kirim, kita ada di dalam praksis komunitas yang berbelas kasih. Seperti Tuhan Yesus, saat melihat orang sakit, dia datang, dia menyembuhkan. Tidak hanya berbelas kasih, dia bertindak sehingga orang yang menderita itu merasakan pertolongan. Saat melihat orang yang sedang susah, Tuhan datang dan nyata tindakannya bukan hanya sekedar kasihan, tetapi berbelas kasih. Empati yang dimunculkan karena belas kasih dan akhirnya jadi tindakan nyata itu yang harusnya dilakukan umat Kristiani sebagai komunitas yang berbelas kasih. Jadi, kalau bapak ibu mengumpulkan sembako, hanya jangan hanya sekali. Bapak ibu saudara-saudara, mari kita juga bisa berbagi kepada semua orang yang sekarang ini kesulitan karena konteks pandemi COVID-19 ini. Nah, tunjukkan itu, bapak ibu saudara, ya nyata, sehingga tidak hanya wacana orang Kristen kadang-kadang ada di grup-grup berbincang soal firman, soal renungan, soal hal-hal yang sifatnya ya rohani tetapi tidak sampai pada tindakan nyata. Nah, saatnya sekarang ini kita harus menunjukkan sebagai gereja yang berbelas kasih. Kita tidak hanya berbicara soal kasih, kita tidak hanya berdebat soal bagaimana kita harus melakukan tindakan kasih, tapi lebih dari itu, mari kita wujud nyatakan itu. Sudah saatnya kita semua, komunitas berbelas kasih, menunjukkan secara nyata bagaimana kita melakukan itu. Tidak usah takut kita menjadi miskin kalau kita berbagi. Kalau orang kaya yang sesungguhnya bukan karena dia banyak hartanya. Tapi orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang mau berbagi dengan hartanya bagi orang yang menderita. Itu orang kaya. Tapi banyak orang kaya yang miskin. Banyak orang kaya yang pelit bin medit bin kikir. Banyak orang kaya yang mentalnya miskin melarat. Tapi kadangkala banyak orang yang kelihatan hartanya tidak banyak. Tapi kaya. Dia berbelas kasih dan berbagi dan memberi kepada semua orang yang dijumpainya sedang ada dalam penderitaan. Kita meneladani Kristus. Dan mari kita tunjukkan sebagai komunitas yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini saatnya kita mempraktekkan kasih Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Mempraktekkan kasih Tuhan. Mari, jangan hanya terima kasih. Jadi kalau sudah terima, ya kasih. Gitu loh. Jangan hanya terima-terima tok. Ya kasih, kasih. Itu orang yang berbelas, kasih. Kadang orang Kristen itu nyanyinya doang. Bapak terima kasih. Pakai gerakannya gini. Tapi salah. Harusnya Bapak terima kasih. Nah, itu dong. <tuh> Ini terima-terima gini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak terima kasih. Harusnya diganti Bapak terima-terima. <tuh>, ya. <tuh, ya. <tuh, Saudara. Orang yang berbelas kasih itu berbagi. Ya berbagi. Orang bisa bahagia karena berbagi loh. Orang bahagia karena berbelas kasih. Itu ya Bapak Ibu besar. Iya jangan dipikir. Oh dinggo dewe wae kurang. Oh. Ditum. Bapak Ibu besar itu kebahagiaan. Orang yang ngomong begitu itu orang yang ndak tahu bagaimana bahagia. Itu kan nah maka pada saat ini mari kita semuanya mempraktekkan itu tidak usah angel-angel tidak -angel, usah sulit-sulit untuk mendefinisikan belas kasih yang penting praksis bagaimana saya berbelas kasih itu yang harusnya kita nyatakan di tengah kehidupan ini seperti Kristus kita ini semua adalah Kristus-Kristus bagi orang lain. Kita ini adalah Kristus-Kristus bagi mereka yang menderita. Dan tunjukkan itu di tengah konteks wabah COVID ini. Tuhan memberkati, Bapak Ibu Saudara, mari tidak usah kemudian kita berpikir, wah ini kan masih ini, itu, dan sebagainya. Kalau Tuhan sudah mengajarkan belas kasih, Lakukan itu. Kalau kamu tahu berbuat baik dan tidak melakukan itu, berdosa. Itu firman Tuhan, ya. Itu firman Tuhan. Jadi, mari kita ada di dalam refleksi ini pada minggu ini, supaya kita menjadi komunitas yang berbelas kasih. Jangan sampai orang Kristen hanya seperti tong kosong berbunyi. Nyaring ngomong, kasih ngomong, belas kasih ngomong, Tuhan ngomong, Firman, tapi tindakannya tidak nampak nyata. Sebagai komunitas yang berbelas kasih itu sama juga bohong. Maka, mari kita jadi komunitas yang berbelas kasih. Tuhan memampukan kita, dan kita semua diberkati Tuhan karena berbelas kasih. Kepada orang lain, tunjukkan empati itu dan nyatakan dalam tindakan nyata. Kita mau ada, mengambil bagian, peduli dalam penderitaan orang lain. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Bapak, ibu, saudara-saudara, marilah kita mengakhiri dengan doa, dan nanti kita akhiri dengan doa. Bapak, kami, mari kita berdoa: "Ya Tuhan kami, bersyukur atas sabdamu. Nyatakanlah karyamu atas kami. Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan untuk kami dimampukan menjadi komunitas yang berbelas kasih. Ya Allah, kami berserah kepadamu di masa sulit, di masa krisis." di masa wabah Covid-19 ini. Biarlah Tuhan memakai kami di dalam kami bersama-sama menjalani kehidupan di tengah-tengah kesulitan orang lain, di tengah-tengah penderitaan sesama kami, biarlah kami menjadi pribadi, menjadi komunitas yang berbelas kasih dan kami berbagi peduli kepada mereka yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus yang baik. kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Namun kami percaya ya Allah, penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jika di tengah-tengah masa Covid-19 ini di tengah kami menjalani masa new normal Allah senantiasa memampukan kami untuk kami dapat menyesuaikan diri ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa dan mampukan kami semua ada di dalam karya Allah. Kami bersama mengakhiri dengan doa yang kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami, kami yang, yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan, dan, dan kemuliaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Selama Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita bersama-sama untuk berdiri kita naikkan pujian. Dari Kidung Jemaat 256, bait 1, kita satu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara jemaat -saudara yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku, Aku percaya, percaya kepada Allah, Allah Bapa yang, yang Maha Kuasa, Kuasa kalik langit dan bumi, dan bumi, dan kepada, kepada Yesus Kristus anaknya, anaknya yang, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam Kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.